Oh, ini kayak cinnamon roll. Ini yang belakang tuh, biasanya diisi sperma yang jualan. Ah, si doi. Hoi, kemana Waya Trey, bener gak? Hari ini kita mau bikin kakak offline lagi teman-teman. Udah lama enggak. Dan hari ini pun lagi sakit ya karena gak tahu pulang di Jakarta. Karena ini udah selesai pemilu ya. Oh gue, paling sakit. Enggak, maksud Aing tuh biar bisa upload Jakarta keras lagi nih kemarin. Oh, masa tenang. Masa tenang. Makanya gak ada Sasaweria. Iya, gak ada Sasaweria yang kemarin. Buat apa masa tenang tuh? Biar gak ada yang bacot aja. Oh gitu. Oke. Jadi satu putaran ya? Ya kayaknya. Kok bisa sih Pi? Mana yang tahu? Emang Aing orang politik? Belum. Kita mah cuma rakyat biasa yang. Nanti besok... mana mau join politik kan? Nggak tahu. Oh enggak sih. Kita mah cuma rakyat biasa yang besok buat makannya masih susah nggak sih? Mana emang enggak? Aing masih mikirin. Alah kok. Mana ada? Besok apa? Oh iya, besok makan wagyu apa ya? Pasti gitu kan? Ada bang. Aing mau beli telur omega 3 yang itu. Nggak ada kok. Nggak ada babi. Amin ya. Fandi nyalek ada yang milih sih. Nggak ada. Komeng aja menang. Komeng. Ya, coba Mane. Komeng enggak dibenci sama circle mana-mana. Seenggaknya kalau Mane ada ya kan seenggaknya enggak ada tombol dislike juga. Ya udahlah Fandi aja enggak tahu mau pilih siapa caleg. Tapi kan entar ya. Oh. Coba partai si... ada yang mau masukin Fandi enggak ke dalam? Jangan. Tiba-tiba oh si Fandi mau masuk partai mau nyenggol ini, mau nyenggol itu. Oke, kita mau buka Jaker lagi, guys. UMKM Bali. Ya, tuh udah beres. Pemilu sudah selesai, sekarang waktu kita bersatu lagi. Mane harus lihat ini aja. Tuh, udah. Kayak itu sudah selesai. Itu font yang paling kanan kayak font alter ego aja. Tau gak yang baju putih? Tau. Iya jing. Tapi pertama lihat cat anjay. Tapi putihnya putih dicat banget saat ini mah. Emang itu dicat? Iya itu blonde cat aja bukan blonde tua gitu. Oh ini apa? Bleaching. Cieng kata PS niatnya mau nyoblos malah ketemu teman-teman masa kecil. Tapi mana ngerasain gak sih? Kayak lebaran! Iya. Ah! Kayak sholat it. Twitter aing tiba-tiba rame gara-gara aing nge-tweet itu tadi pagi. Tapi emang iya suasananya, soalnya saudara pulang semua ya. Terus tetangga ketemu semua. Ya terus Aing kan mau gak bisa nyoblos di sini. Jadi Aing harus nyoblos di rumah Indung Aing. Walaupun gak ada orang kan di rumah Indung Aing. Bener yang bilang sama Ko Dewin kemarin. Siangnya nyoblos, malamnya nyoblos. Itu mah mana kali? Enggak, ini di sini bukti. Kan tadi jam 11 baru nyampe sini. Aing gak nyoblos aja. Aing nyoblos, sebenernya gak nyoblos yang satu lagi ya. Tapi kan tadi Alah. Aing kan makan ya. Kok rame banget ya di sini, bahkan daerah-daerah kampung Aing mah sepi ya. Ini dari sini ya harusnya biasanya justru rame. Terus restoran Binjai yang biasa orang makan, belum pernah makan restoran Binjai. Mereka pernah bawa sumbu. Tolong. Ya pokoknya kan daerah kampung tuh mah biasanya sepi ya guys ya. Kok rame banget aja nih kabupaten ya. Tapi saudara-saudara komplek Aing pada pulang semua gitu. Iya, kenapa? Aneh. Tiba-tiba rame, kira sampai Aing dari satu tempat makan enggak Aing bilang. Bah kok rame banget sih Valentine ya. Enggak deh. Kayak karena pemilu deh. Ya salah satunya gara-gara Valentine juga, jadi malah abis pemilu malamnya mereka jam 6 jam 7 makan dulu. Udet. Malamnya baru ngentot. Terus nyepong-nyepongan. Katanya kalau nyepong di situ ada diskon katanya. Anjing. Temen Aing ada yang kayak gini. Mana kayak gitu gak tadi? Gimana caranya bro? Colok aja bebas aja. Boleh? Gak boleh. Oh. Itu merusak surat suara anjing. Kasih tahu. Kita kan industri planted anjing. Pro pemerintah. Nyoblosnya bentar, lipat kertasnya seharian. Aing tadi gak dimarahin sih, lipat kertasnya kayak Aing kuok-kuok dong. Oh, males Aing lipat kertasnya lama. Iya anjir, gede banget ya tadi ya. Yo, iya. Kemal ini tuh siapa ya? Kata si Andre lihat. Warnanya itu mahal ini ya? Lipstick ibunya glow the dark kan? Maya tahu artis Indonesia apa yang dari Brazil? Iis da Silva. Mana milih Komeng tadi?
Lain gak tau lagi mau beli siapa. Kok dia gak promoin ya tiba-tiba ya? Eh tapi justru begitu gak sih bagusnya? Salah satu campaign yang di luar marketing. Terus fotonya bebas ya? Ya satu, itu dua. Nah jadi yang pertama tuh adalah orang-orang udah pasti tau komen. Iya bener. Ya kan? Kedua, ngapain dia keluar-keluar biaya pemilu, biaya kampanye gitu-gitu. Orang dia udah terkenal. Tapi benar-benar gak ada hamin satu, hamin berapa? Gak dari kemarin-kemarin juga gak ada kan? Kan dia... beberapa artis ada kan? Iya ada. Iya. Ini gak ada. Tanpa kampanye loh dia loh. Mana kalau kayak gini mau pasang foto yang mana? Ada foto Aeng yang hideng, tau gak sih? Foto si Maeng. Oh, rasis. Bacot aja. Tuh kan tanpa kampanye. Pak lihat nih jalan kita rusak. Au ah capek. Kayak mandi. Dibuang aja. Au ah capek. Menang gak ketemu nih? Kepilih ya Dayu. Iya Dayu kepilih. Habis orang-orang milih dia. Soalnya kan kayak gak ada tahu lagi DPD siapa DPD-nya. Ya udah komennya. Namanya Alfi lagi. Kayaknya masih Alfian. Sudah tau live TikTok. Oh anjing. Eh guys, Alfi punya TikTok sekarang loh. Terus live terus 3 jam, 5 jam. Kemarin gak penting anjing live. Kemarin lagi live streaming di Indomaret dia. Lagi nepung. Iya lagi nepung. Ke pasar. Terus dia kemarin udah mulai jadi TikToker. Tutorial nakut-nakutin kucing pakai ayam. Ya itu tuh yang repost tuh. Guys, ntar kita belanja bikin konten gak sih? Emang ada? Kan ada belanja BH gitu. Gak tau yang berakhir. Madu premium lah. Eh ntar mana harus lihat guys, bikin gak sih guys kita konten. Iya pasti kalo... Kita konten belanja UMKM yang ada di TikTok. Kondom lokal gitu. Tolong, emang apa nono? Sambal balado enak cok. Emang ada yang jualan? Ada, itu dari Kalimantan, sambalnya enak banget ini. Ayo, next. Tufan. Apa sih hadiahnya? Kok PMI dia? Ya mungkin ekskulnya PMI kali. Ini banyak gitu sih. Udah kayak wasit gitu sih ini banyak. Apa batch-nya? Plastoy dari Miniso. Anjir. Ih lucu tuh, Van. Kebayang kalau kulit kontol sunat yang dikasihnya ada 3 gitu. Ini yang umur 10, ini umur 15. Ini udah mas-mas yang udah alot dikit tuh kulit kontol. Ngapain gak jadi itu? Terus ceweknya langsung, ini apa ya, Beb? Itu kulit kontol. Kebetulan rumahku deket. Siapa yang ngasih itu? Eh, misalkan? Alfi mungkin. Yang psikopat banyak, Pi. Gak mungkin lah ini. Terus ceweknya psikopat juga gitu. Ih, banyak kan? Susah nanti di shift malam guys. Serius? Pinter gak ini? Tapi kita udah lama gak bikin shift malam. Makanya kenapa mana? Temanya gimana ya? Gini aja kali enak nih. Mic-nya udah dua, gak usah keluar-keluar lagi jadinya. Tinggal klik record doang. Kayak aneh sih tapi menurut aku kurang tongkrongan. Iya. Tapi mic-nya butut wae aja kalau di luar. Iya gini aja kayak podcast kemarin. Gak kayak gini gitu. Tadi aja belum beres yang mainannya apa? Ih tengah memek-memekan Jepang gitu loh. Itu boneka goblok. Plus tuh apa sih? Boneka. Ih lucu tuh. Mana masih punya hati juga. Halo halo. Mana enggak ngelihat mereka bahagia, senang terus mana ikut. Aing enggak senang orang lebih bahagia dari aing. Itu rata-rata orang Indonesia enggak sih? Nah, tuh lihat. Ih, lihat yang lebih bahagia waktunya diomongin enggak sih? Kita gibah sampai mereka marah aja. Kan kayak gitu orang Indonesia kan. Mana pernah lihat tetangga bukan daerah sini ya, beda daerah sini. Daerah yang dulu lah. Oke. Tetangga mana? Jangan yang rumah. Rumah yang dulu masih buah batu. Bukan yang Soekarno Hatta yang sebelumnya. Okay. Lihat sebelahnya misalkan lebih maju. Pasti ada yang gak seneng gak? Iya sih bener sih. Bener gak? Kalau sini mah kan sama-sama maju nih. Ngerti gak maksudnya daerah rumah mana yang sekarang? Ini mah gara-gara rumahnya sama semua kali. Iya. Orang harus digibah sampai dia marah. Kayak gitu anjing, banyak yang gitu goblok di Indonesia. Sirik. Ih gak seneng aja liat orang lebih bahagia anjing. Tuh lihat Fun Happy. Karena gak keinget zaman SMA apa kayak gitu. Ini orang Bali nih. So tau buat. Itu gelang Tridatu anjing. Apa tuh Tridatu? Gelang yang berdoa di Bali. Coba palang merah Bali. Palang merah Indonesia. Oh ya. PMR dia Tuaridan pacarnya. Ketisna namanya Tuaridan Ketis. Temennya enggak happy apa ngeliat mereka bahagia gini? Aku seneng mah liat launching Ferrari kemarin bagus kok. Hah enggak ngerti F1 ya. Sana lu ngentot sama domain expansion lu itu aja. Gimana tangannya? Eh ini udah mulai ngikutin anime yang disuruh si Kodewin. Apa? Emang Pak Dewi nyuruh apa? SLF? Iya. Terus? Shangri-La Frontier ya. Seru kan? Ini baru nonton episode 1, ketiduran sakit ini. Seru ya? Katanya bagus ya. Tapi gak ada seksnya. Tapi Aing nyari kayak food war gitu, yang habis makan telanjang. Tuh kan Aing kalau nonton suka nonton. Sambil makan kan nonton. Sebelah Aing bapak Aing. Terus? Tiba-tiba bokep Aing. Loh, kok ngebokep dia sambil makan? Bapak Aing ngomong gitu aja. Enggak kata Aing. Gak tau ini anime kayak gini Aing bilang. Ini apaan? Gak tau ya, gak tau. Soalnya kita nonton, dua tuh lu tuh keluar. Jadi kalau udah makan kan panjang ceweknya. Enggak tahu, enggak tahu. Gara-gara enak.
Hah? Iya. Food Wars itu kan? Iya, apa sih? Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma. Terus bapaknya ngasih. Oh, iya. Eh, bapaknya lagi makan yang tadi. Kok lo bokep sambil makan? Terus Oh, gitu doang. Pak Kun. Tuh, dia yang kasih boneka, gue yang senyum-senyum, mana gak suka. Gak suka. Terus Valentine ini ngerayain sama siapa? Ke teman-teman rumah. Sama Indonesia merayakan demokrasi. Anjing! Coli disukur. Bener gak, Aing? Pesta demokrasi, bos. Sekarang bukan Valentine-Valentinean. Bukan budaya kita. Budaya kita mah jelek-jelekin tetangga yang lebih kaya. Oke, sex. Swifties juga, yeah. Anjing. Siapa coba Swifties terbaik kita? Siapa ini? Kedeluin. Oh, dia Swifties? Karena kemarin baru diomongin. Tapi dia gak tergila-gila. Dia suka, cuman yeah. Bukan Swifties. Tapi yang nyanyi kemarin, tau gue tau lu gitu. Gue tau anjing. Kalau rumah sakit kan fansnya namanya pasien. Band rumah sakit, fansnya pasien. Aing kan nonton rumah sakit kan. Tiba-tiba ada yang datang. Pasien juga. Hah? Terus? Aing baru tahu namanya pasien anjing fans. Pasien apa anjing? Tapi keren juga namanya. Keren ya? Parah cu. Main apa? Kalau punya grup band? Gak tau. Yang keren mah grup band mana emang David sama Gerald nih? Nama fansnya apa? Gak bisa kan emang satu membership premium. Bukan, goblok, bedanya nama YouTube band, ini band. Gak tau anjing, nama band aja gak tahu apa bangsa. Taruh singkat nama band kayak Dead Squad. Bajawa. Bajawa kan? Berbagai Jawa. Kalau Dead Squad tuh pasukan mati apa bangsa ya? Iya, Dead Squad. Keren anjir. Itu keren banget anjing, Dead Squad. Pasukan mati, anjing kayak berani mati gitu namanya. Awakening zombie gitu anjir. Tuh, ketiga, ini mah beneran, bukan bohongan. Ketiga capres sudah mencoblos dan Aing suka, mana suka mempertanyakan gak sih? Mereka yang mereka coblos siapa? Iya, bener. Gak boleh nyoblos sendiri kan? Boleh lah. Oh boleh. Siapa ya? Lihat slide keduanya. Ya bikin pop nih. Wujudkan pemilu damai. Ayo. Pemilu-pemilu, wama milih lu. Hai Ivan, kasih quotes Van, Aing kasih lagu. Nih ada lagu baru. Lagu apanya, Huza? Iya. Kasih Van. Mana lagunya goblok? Oh. Bos. Negara lu lagi susah. Ekonomi lagi enggak bagus nih. Ini pesta demokrasi, bos. Masih mikirin cinta anjing. Beli tuh lu beras tuh gas 3 kilo aja susah nyarinya anjing. Enggak ngalamin ya? Daerah gua beras sama gas 3 kilo susah, bro. Jangan cinta-cintaan dulu lagi kacau nih negara anjing. Nah, bener enggak? Habis nyoblos anaknya ngapain? Tidur anjing, semua juga tidur. Mana yang juga kan? Tidur yang juga tadi. Gila serumah ayo tidur. Ayo, lagi. Barang yang tidak boleh dibawa ke TPS nih, Van. Tabung gas. Susah kan nyarinya? Ada yang udah bilang tadi. PPKB kendaraan. Buat apa? Kandang. Buat apa anjing? Apa anjing? Terus candi. Ya. Yeah. Boleh gak? Bapak-bapak. Kenapa gak boleh? Gak boleh. Kenapa? Soalnya manis. Candy. Oh, bapak-bapak kan. Permen apa yang besar banget? Si. Candy Borobudur. Si. Oke. Pancingan. Ini buat udahnya. Mana gak pernah mau mancing sama Aing, bullshit aja. Ayo mancing. Alah. Dekat rumah Aing kan ada? Aduh. Asal ngomong kanjut. Tenda juga gak boleh. Tadi ada sih. Oh, ada buat tenda. Kan yang nginep panitia ya. Oh iya. Siapa tadi? Saya ada yang nanya kata Azam. Pertanyaan baik. Bawa alat kelamin boleh gak min? Tuh liat reply ya. Pasti lebih lucu ya. Lu liatin koran itu. Hahaha. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Korsenin lirik kamis. Gitar yang di belakang jangan sentuh aku. Emang apa salahnya sih? Ayo dengerin dulu. Dia nyanyi nadanya kemana? Ini nadanya kemana? Gak salah dong. Aing aja gak bisa main. Mana bisa main gitar? Bisa. Oh, bisa. Ui. Wih. Piano aing bisa. Bisa aing piano juga. Aing lebih bisa piano daripada gitar. Gitar aing lebih bisa gitar sih. Piano masih belajar aing. Mainin kontol bisa. Perbedaan outfit ke TPS. Kamu, aku, cendek. Sumpah, ngapain sih, mana? Kayak fashion show ke TPS aja. Tapi emang banyak yang fashion show. Di komplek Aing, ceweknya rapi banget bajunya. Iya, dia. Aing pakai baju tidur aja. Aing celana juga tidur. Pakai hoodie sama ini, celana ini. Nah, di TPS Aing gak boleh celana pendek. Hah, serius? Iya. Gak boleh? Gak boleh. Masa iya sih? Sumpah, TPS Aing gak boleh, gak tau kenapa. Ah, TPS cuma nyolok doang, anjing. Gak tahu sopan, perpakaian sopan.
Aing pakai baju sih, baju tidur, cara panjang tidur, pajama atau pajama. Gitu aja. Pagi-pagi kan kita. Nunggu lama anjing, mana lama enggak nunggu ya? Ih lama anjing. Iya anjing, sejam aing, sejam 2 jam aing ada. Gitu. Main HP udah bosen kan gitu. Melamun baru bangun gitu. Terus ada tetangga nyamperin. Hah? 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 Tatterpack Nurul. Ini ngomongin sama siapa ya? Apa? Sama kemarin? Sama anak-anak anjir. Kurang Scoopy sama helm bobo. Di Jakarta katanya. Anjing kita ngomongin ini. Emang iya enggak? Oh bukan sama mana? Anak-anak kali. Ini apa nih? Baju apa nih? Denurus anjing. Baju, maksudnya. Emang baju kupu-kupu kan? iPhone, gak. Twitter, ini pasti buat berantem. Seblak kan? Seblak. Kopi. Seblak biar pas lagi berantem. Enggak, banyak denurus yang di otak mana yang kayak gimana sih? Coba enggak. Elaborasikan kai. Entah aing tidak kepikiran kayak gini aja. Yang di aing biasanya cuma yang ya ngejar viral tau, bukan ngejar dia ngejar. Jadi kalau Kromboloni viral dia harus beli duluan Kromboloni tau gak sih? Apa? Tapi ada denurus yang gitu. Aing enggak bisa nyalain ya. Ya mungkin memang senengnya gitu aja. Peng, aing jarang keluar rumah, jarang. Aing pertama juga kali beli Kromboloni waktu baru viral. Kromboloni apa ya? Kronologi loh kue itu loh. Eh Kromboloni kue. Kue apa goblok? Croissant. Sama bologna gitu digabungin jadi kayak isi croissant. Croissant pas dibuka isinya coklat. Belum pernah pasti pada makan. Viral sih. Oh, ini kayak cinnamon roll anjir. Nah, itu yang belakang tuh. Biasanya di si sperma yang jualan. Ah, oh, gitu. Agak jelas kayak entar anjing. Gimana berarti gimana bikin? Kan itu dibuka lah. Meskipun kotor aja. Segini nih. Jadi pas dibuka meleleh aja. Kok bau kaporit kan? Oh, kan sperma bau kaporit bau kan? Ini bukan bau kaporit, goblok. Bau clean anjing. Iya, bau baik. Iya benar.